Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Kelinci Asahara. Asah kemampuan dalam memelihara kelinci. Obat stres tidak harus dengan kimia. Kita bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut untuk menghilangkan stres pada kelinci. Oke, sebelum kita lanjut, silakan subscribe dan like dan share bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Kelinci Asahara. Yang pertama yaitu jauhkan kandang dari segala gangguan hewan seperti anjing, kucing, tikus ataupun yang lain yang bisa mengganggu atau membuat kelinci stres. Yang kedua yaitu jauhkan kandang dari segala suara bising atau suara yang bikin kelinci kaget seperti suara kendaraan, suara petasan, suara trompet, dan lain sebagainya. Tips yang ketiga yaitu beri pakan kelinci secara bervariatif. Jadi jangan selalu satu jenis, bisa bervariasi, bisa pelet, hai, atau daun-daunan segar seperti daun pepaya, daun pisang, untuk menambah serat dan vitamin ada kelinci agar tidak cepat bosan. Tips yang keempat yaitu selalu menjaga kebersihan kandang. Karena kebersihan kandang baik dari bau kotoran atau bau kencing kelinci juga sangat berpengaruh untuk kesehatan maupun tingkat stres yang dialami oleh kelinci. Jadi setiap seminggu sekali bisa diberikan desinfektan atau sabun untuk menghilangkan bau dan menjaga kebersihan kandang. Tips yang kelima atau tips yang terakhir dari sahabat kelinci Asahara adalah yaitu melepas kelinci di alam terbuka atau alam liar atau sekitar kandang saja paling tidak bisa dilakukan 2 hari sekali atau seminggu sekali dengan durasi 1 atau 2 jam agar kelinci bisa bermain berlari-lari untuk mengurangi tingkat stresnya. Jadi tidak hanya manusia ya, kelinci juga butuh refreshing, yaitu dengan cara meliarkan atau melepaskannya di alam sehingga dia bisa bermain dan mengurangi tingkat kesetresan pada kelinci. Demikian 5 tips yang bisa kami sampaikan dari Kelinci Asahara. Tetap semangat belajar dan asah selalu kemampuan dalam memelihara kelinci. Sukses selalu para peternak kelinci Indonesia. Apabila ada pertanyaan ataupun masukan, silakan ketik di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video dari Kelinci Asahara. Wassalamualaikum.